Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fi din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tanggal 3 Zulhijjah. Masih di hari-hari terbaik untuk memperbanyak amal ibadah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai ada sahabat yang heran, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Betul sekali. Tidak pula jihad fi sabilillah dapat menandingi amalan-amalan kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pergi berjihad dengan membawa seluruh hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun, yaitu dia mati syahid dan seluruh hartanya habis digunakan untuk berjihad di jalan Allah, barulah amalannya menyamai amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fil ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi luar biasa keutamaan amal soleh di bulan Zulhijjah ini. Semoga
pertemuan kita di majlis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka menuntut ilmu dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya melimpah di bulan Dzulhijjah ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai dalam pembahasan Syeikh mengingatkan kita betapa besarnya nikmat memahami tauhid, karena kita telah mengetahui bahaya syirik dan juga kita mengetahui misi diutusnya seluruh para nabi, dan kita juga telah mengetahui bahwa agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah hanyalah agama yang mengajarkan tauhid, yaitu agama Islam. Selain Islam tidak diterima oleh Allah, karena mereka mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Dan kita juga telah memahami keadaan manusia hari ini yang tidak mempelajari tauhid, kemudian mereka terjerumus dalam kesyirikan. Jadi ini 4 poin yang diingatkan oleh penulis yang menunjukkan betapa besarnya nikmat memahami tauhid. Poin yang pertama, bahaya syirik. Kalau kita enggak paham tauhid, kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Yang kedua, tauhid adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan menerima dari selain agama yang mengajarkan tauhid. Kemudian yang keempat, keadaan kebanyakan manusia hari ini. Makanya kata Syekh, 4 hal ini haruslah melahirkan 2 hal. 4 hal ini harus melahirkan 2 hal. Yang pertama, kita bergembira, senang dengan anugerah yang Allah berikan. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, maka hendaklah dengan itu umat Islam bergembira, orang-orang yang beriman itu bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu dari bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Ilmu agama yang Allah anugerahkan kepada kita itu lebih baik daripada semua kenikmatan dunia. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita bergembira, senang dengan nikmat Allah ini, melebihi senangnya kita ketika diberikan nikmat dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki rasa takut yang besar. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan. Apabila kita telah mengetahui pentingnya tauhid dan bahaya syirik, maka kita harus memiliki rasa takut yang besar
Jangan sampai tauhid ini hilang dari diri kita, kemudian kita terjerumus dalam kesyirikan. Ditambah lagi kata Syekh, kita akan lanjutkan ucapan beliau, وَقَدْ يَكُولُهَا وَهُوَ يَذُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا ظَنَّ الْمُشْرِكُونَ. Ada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan dan kekafiran, dan dia menyangka itu akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, tingkat kebodohan sampai separah itu. Ada orang melakukan kesyirikan, tapi perbuatan syirik itu justru dia menganggap sebagai amalan yang dapat mendekatkan dia kepada Allah. Jadi kita harus takut terjerumus dalam syirik, karena ada manusia seperti itu. Dia berbuat syirik, dia tidak sadari itu adalah syirik. Bahkan dia mengira itu bisa mendekatkan dia kepada Allah, padahal yang sedang dia lakukan adalah dosa terbesar yang paling Allah murkai dan sebab terbesar menjauhkan dia dari Allah. Bahkan yang mengajari mereka adalah orang yang mereka anggap ustadz mereka, kiai mereka, ulama mereka. Jadi betapa dahsyat kesyirikan tersebar. Mungkin sebagai contoh jemaah sekalian, ada orang-orang yang datang ke kuburan, mereka yakini itu sebagai kuburan keramat. Mereka mencari berkah dari batu-batuan di kuburan tersebut. Bahkan mereka berdoa kepada penghuni kubur itu, dan mereka menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai di kuburan tersebut, mencari berkah dari kuburan itu dan berdoa kepada penghuni kubur adalah syirik. Tapi apa anggapan mereka? Anggapan mereka itu adalah kebaikan. Makanya mereka namakan itu, perjalanan itu, wisata spiritual atau wisata rohani atau apalah yang berbau islami. Yang mimpin adalah kiainya, ustadznya. Sampai seperti itu kesyirikan. Perbuatan yang paling Allah murkai, mereka anggap sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bikin upacara sesajen, menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, bahkan kepada setan, yang mereka yakini setan itu penguasa di laut tersebut atau di gunung tersebut. Subhanallah. Kemudian mereka mendekatkan diri kepadanya dengan cara membuat upacara sesajen. Mereka bermohon kepadanya, berdoa kepadanya. Itu adalah syirik. Mereka juga menyembelih untuk pengagungan kepadanya. Itu adalah syirik. Tapi mereka namakan itu sebagai sedekah laut, sedekah bumi. Artinya mereka anggap itu bagus. Sedekah itu kan berpahala. Sedekah itu amal soleh. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh masih terjadi sampai hari ini. Maka sepatutnya kita takut, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Dan juga kita khawatirkan keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian Syekh mengatakan, khususan in alhamakallahu ta'ala maqassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim
annahum atauhu qailin. Terlebih lagi kata Syekh, Allah telah menyampaikan kepadamu tentang kaum Nabi Musa alaihi salam. Di antara mereka ada orang yang soleh dan orang yang berilmu. Guru mereka seorang Nabi, Nabi Musa alaihi salam. Bersamaan dengan itu, mereka masih terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun mereka memiliki kesolehan, memiliki ilmu, guru mereka seorang Nabi, dua orang Nabi sekaligus guru mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, tapi mereka masih terjerumus dalam kesyirikan. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Ini di zaman ketika ada seorang nabi masih hidup dan ada umatnya yang sudah beriman kepadanya, tapi masih saja mau melakukan syirik. Apalagi di zaman sekarang, jemaah sekalian, tidak ada lagi seorang nabi yang hidup. Maka tentu kita harus lebih hati-hati. Oleh karena itu kata Syekh, fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalihi. Kalau begitu, seharusnya rasa takutmu terhadap kesyirikan harus semakin besar, dan semangatmu untuk belajar tauhid agar lepas dari kesyirikan dan tidak terjerumus padanya juga semakin besar. Dengan melihat fenomena-fenomena ini, harusnya kita semakin semangat untuk belajar tauhid karena kita takut terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa taala di antara hikmahnya, Allah memiliki hikmah, dan Allah telah menetapkan dengan hikmahnya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dengan membawa misi tauhid ini kecuali Allah jadikan bagi para nabi itu musuh-musuh. Allah telah menetapkan hal tersebut dengan hikmahnya. Jadi setiap para nabi itu memiliki musuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan jemaah sekalian, ini surat Al-An'am ayat 112. Ini adalah ketetapan Allah dengan hikmahnya. Setiap nabi memiliki musuh. Maka otomatis orang yang mengikuti jalan para nabi, mewariskan ajaran para nabi, dia juga akan mewariskan
musuh para nabi dan rasul. Itu tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Siapa yang mengikuti jalan kebenaran akan ada musuhnya. Siapa musuhnya? Setan-setan. Dan Allah sebut setan itu dari dua golongan. Yang pertama golongan manusia, yang kedua golongan jin. Subhanallah. Golongan manusia Allah sebut duluan. Karena seringkali setan-setan dari kalangan manusia ini justru lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan jin. Jadi hati-hati. Manusia bisa menjadi setan. Contohnya seperti apa manusia setan itu? Orang yang suka mengajak kepada kesesatan, yang suka mengajarkan kebatilan, yang suka mencontohkan perbuatan dosa, itulah namanya setan. Atau sebaliknya, menghalang-halangi orang melakukan kebenaran. Maka siapa yang melakukan itu, dia telah jadi setan. Mengajak manusia untuk melakukan dosa atau menghalang-halangi manusia melakukan kebaikan. Tapi jemaah sekalian, tidak sedikit setan dihormati, dimuliakan. Setan tapi dimuliakan. Contohnya, orang-orang yang merusak generasi, merusak para pemuda, menyesatkan para pemuda, menyesatkan manusia dengan lagu-lagu mereka, nyanyian-nyanyian mereka, musik-musik mereka, film-film mereka, sinetron-sinetron mereka, hari ini dimuliakan oleh manusia. Sekali tampil untuk menyesatkan, untuk menampakkan auratnya, dibayar mahal. Bandingkan dengan seorang guru, terutama para guru di daerah-daerah terpencil, yang berjuang mendidik generasi, membangun bangsa, memperbaiki negeri. Berapa dibayar sebulan? 2 juta sudah lumayan. Ada guru honorer hanya dikasih 350 ribu per bulan. Itu pun terimanya per 3 bulan. Bandingkan dengan orang-orang yang menyesatkan, yang menampakkan aurat di televisi, yang menyebarkan nyanyian-nyanyian gila mereka di atas panggung. Berapa sekali tampil? 50 juta, 100 juta, 200 juta. Subhanallah. Padahal dulu jemaah sekalian, di zaman salaf, itu para penyanyi adalah para budak. Itu pun kelas budak yang paling rendahan. Kalau dia diketahui sebagai penyanyi, harganya jadi murah. Budak dulu kan diperjualbelikan. Tapi kalau budak itu penyanyi, pemain musik, itu harganya jadi murah. Karena orang gak suka. Orang gak suka karena mereka melalaikan dari Al-Quran. Sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak mungkin dalam hati seorang hamba kecintaan, ada kecintaan terhadap Qur'annya Allah, bersamaan dengan itu dia juga cinta dengan Qur'annya setan. Gak mungkin. Kalau dia cinta Qur'annya Allah, dia pasti membenci Qur'annya setan. Apa yang beliau maksud Qur'annya setan? Nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik, itu Qur'annya setan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para penyanyi itu adalah muadzinnya setan.
Muadzin tugasnya kan mengajak. Muadzin di masjid mengajak sholat. Penyanyi mengajak berbuat maksiat. Berarti dia muadzinnya setan. Dan beliau juga mengatakan, bagaimana dahsyatnya nyanyian memberi pengaruh buruk terhadap hati. Seperti pengaruh khamar dalam gelas. Bahkan lebih dahsyat lagi. Kata beliau, nyanyian itu adalah khamrun nufus, khamarnya jiwa, yang pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar dalam gelas. Coba antum lihat, orang kalau sudah nyanyi goyang-goyang seperti orang gila, tapi dia merasa senang, merasa bangga, karena sudah seperti orang minum khamar, hilang akalnya. Jadi ini contoh setan, tapi dimuliakan hari ini. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Tapi itu mengajak kepada maksiat. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang mengajak kepada kerusakan akidah, kepada bid'ah, kepada syirik. Tapi dia dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dianggap ulama. Itu lebih parah. Karena bahaya bid'ah, bahaya syirik lebih besar daripada bahaya maksiat. Orang yang berbuat maksiat lebih mudah untuk taubat daripada orang yang berbuat bid'ah. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena umumnya orang yang berbuat maksiat itu menyadari apa yang dia lakukan adalah dosa. Tapi orang yang berbuat bid'ah, kapan dia mau bertobat? Selama dia menganggap bid'ahnya adalah hasanah, bid'ah yang baik, kapan dia mau bertobat? Gak akan mungkin dia bertobat sampai dia menyadari dulu ini salah. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita takut jangan sampai kita tergolong menjadi setan manusia. Kemudian Allah sebutkan metode mereka, di antara metode mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan itu antara satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, tapi hakikatnya itu adalah tipuan. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah jelaskan kepada kita, di antara tipu daya setan yang selalu berhasil, seringkali berhasil menampakkan kesesatan itu dengan tampilan yang indah. Kata-katanya indah, tapi sebenarnya menyesatkan. Seperti contoh tadi jemaah sekalian, perbuatan dosa syirik, menyembelih untuk selain Allah, itu mereka sebut sedekah. Sedekah laut, sedekah bumi. Atau mereka namakan tradisi, budaya, budaya bangsa yang harus dilestarikan. Atau kearifan lokal. Atau warisan nenek moyang. Dan seterusnya. Kedengarannya indah. Riba disebut apa coba? Bunga, masya Allah. Namanya bagus sekali. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab lebih keren lagi. Riba itu mereka sebut faidah. Itu di bank-bank riba di Arab namanya faidah.
racun, mereka sebut selera pemberani. Padahal racun. Kemudian berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, mereka namakan tawassul. Padahal itu bukan tawassul yang sesuai syariat. Itu tawassul yang bid'ah, bahkan syirik. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul seperti itu. Atau mereka sebut meminta syafaat. Sebaliknya, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang sebenarnya, mengamalkan tauhid, menegakkan sunnah, setan-setan ini menamakan itu ajaran radikal. Mereka terpapar radikalisme. Ini tipuan setan. Atau mereka Wahabi, bahkan teroris. Ini termasuk kata-kata yang indah, seakan-akan ingin menyelamatkan manusia. Hati-hati kamu, jangan jadi teroris. Tapi pada hakikatnya itu adalah penyesatan, penipuan yang dilakukan oleh setan. Maka Allah ingatkan kita, ini di antara metode mereka. Jangan sampai kita tertipu. Kemudian kata Syekh, sebelumnya jemaah sekalian, ayat yang sama, yang mirip, Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat ke-31 tentang musuh para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk seorang nabi, untuk setiap nabi, musuh. Siapa musuh para nabi itu? Minal mujrimin, dari kalangan para pendosa. Dari kalangan para pendosa. Jadi ini ayat lain menjelaskan musuh para nabi dan rasul. Mereka adalah para pendosa, baik dari kalangan manusia maupun jin. Manusia dan jin yang tidak mau tunduk dengan ketetapan Allah, syariat Allah. Maka mereka menolak dan memusuhi orang yang mendakwahkannya. Sekali lagi jemaah sekalian, ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa yang mewariskan ajaran para nabi, dia mesti mewariskan musuh para nabi. Kalau kita mengajarkan seperti yang diajarkan para nabi, mengajarkan tauhid, mengajarkan ittiba, maka akan ada para penentang. Dalam ayat ini dikatakan mereka adalah minal mujrimin, para pendosa tersebut. Apalagi kalau yang mereka lakukan itu menguntungkan secara duniawi. Menguntungkan secara duniawi. Tambah sulit lagi mereka menerima kebenaran. Dan mereka akan semakin keras menentang kebenaran tersebut. Karena mengganggu urusan perut mereka. Kalau dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat bid'ah, mereka sudah tidak punya pemasukan lagi. Karena sekali mimpin acaranya, amplopnya besar. Makanya jemaah sekalian, antum mungkin baca di berita, banyak kuburan-kuburan palsu. Mereka klaim itu kuburan para wali. Mereka berikan pengumuman untuk datang berkunjung, dan mereka sudah siapkan di situ kotak infak besar sekali. Banyak orang datang, banyak orang ngasih infak. Ternyata diketahui kemudian itu kuburan palsu. Jadi tidak lepas dari tujuan-tujuan dunia. Maka ketika kita melarang perbuatan syirik yang mereka lakukan, perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, mereka merasa
urusan dunia mereka terancam, maka semakin besar pula permusuhan mereka. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat ini. Surat Al-Furqan ayat ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan penolongmu. Perhatikan jemaah sekalian, di sini mengandung faedah yang sangat penting sekali. Setelah Allah mengabarkan kepada kita, para nabi dan pengikut-pengikut mereka akan dimusuhi. Para nabi dan pengikut-pengikut mereka akan dimusuhi. Kemudian Allah tegaskan, Allah akan memberi hidayah kepadamu dan menolongmu. Dua, Allah memberi hidayah dan Allah menolong. Kenapa dua ini jemaah sekalian? Yang kita perlukan, hidayah dan pertolongan Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, karena orang-orang yang menentang para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut para nabi dan rasul itu akan mendatangkan dua bentuk perlawanan terhadap kebenaran. Dua bentuk penentangan terhadap kebenaran. Apa itu? Yang pertama adalah at-tashkik, membuat keraguan. Membuat keraguan terhadap kebenaran itu. Membuat keraguan terhadap kebenaran itu. Dengan apa membuat kebenaran? Tadi sudah kita sebutkan. Dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Dan itulah yang namanya syubhat. Kelihatannya benar, tapi hakikatnya adalah kesesatan. Oleh karena itu, kita butuhkan Allah untuk memberi hidayah kepada kita, supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat, maka kita butuhkan Allah untuk memberikan hidayah kepada kita. Apalagi kalau kita baru belajar dan kita sudah kena berbagai macam syubhat. Maka jemaah sekalian, kita telah sering mendengarkan dan menyaksikan banyak orang yang tadinya sudah mendapatkan hidayah kemudian tersesat karena terkena syubhat. Maka kita perlu Allah untuk memberikan hidayah kepada kita. Ini cara mereka yang pertama untuk menentang kebenaran, untuk memusuhi para nabi dan rasul dengan menebarkan keraguan terhadap ajaran para nabi dan rasul tersebut. Kemudian yang kedua kata Syekh, metode mereka yang kedua adalah al-udwan, permusuhan secara fisik. Permusuhan secara fisik. Kalau yang pertama itu perang pemikiran untuk merusak hati, merusak akidah, merusak manhaj. Yang kedua sampai tingkatan membinasakan secara fisik. Mereka tidak segan-segan akan menggunakan metode itu. Kapan terjadi? Kalau mereka punya kuasa, kalau mereka punya masa. Punya masa besar, datang membubarkan kajian. Kalau mereka punya jabatan untuk mengatur kebijakan. Ini metode mereka yang kedua, al-udwan, permusuhan. Maka untuk itu kita perlu Allah untuk menolong kita. Jadi ini makna ayat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan penolong. Pemberi hidayah untuk menyelamatkan kita dari syubhat mereka. Penolong, Allah menolong kita dari serangan-serangan mereka. Maka jemaah sekalian, inilah janji Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kebenaran.
Allah berjanji untuk memberikan hidayah dan menolong kita. Syaratnya satu. Bukan janji begitu saja, ada syaratnya. Syaratnya satu. Kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Itu saja syaratnya. Kalau kita lepaskan kebenaran itu, bagaimana mungkin Allah menolong kita? Sedangkan kita sudah tidak bersama dengan Allah. Kalau kita masih bersama dengan Allah, berjalan di atas jalannya, maka jangan khawatir, jangan takut. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, inilah janji Allah. Oleh karena itu, dalam hadis At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Apa artinya At-Ta'ifatu Al-Mansurah? Golongan yang selalu ditolong. Itu adalah nama lain dari Ahlus Sunnah. Nama lain dari Ahlus Sunnah. At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Kenapa Ahlus Sunnah dinamakan At-Ta'ifatu Al-Mansurah? Karena ada sebuah hadis, hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Akan ada nanti, akan selalu ada sekelompok dari umatku, at-ta'ifah, sekelompok dari umatku yang selalu mendapatkan pertolongan Allah karena mereka tetap teguh di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, menghinakan mereka, dan orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan. Jadi jemaah sekalian, ini akan terus terjadi. Orang yang menentang kebenaran dan pengikut kebenaran itu pun akan selalu ada. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Ketetapan Allah yang dimaksud di sini adalah angin yang berhembus dari arah Yaman dan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Sampai tidak tersisa lagi di muka bumi ini seorang pun yang beriman. Maka terjadilah hari kiamat. Jadi sampai hari itu, kata Nabi SAW, Ahlus Sunnah akan tetap ada. Dan mereka terus dimusuhi. Tapi permusuhan manusia kepada mereka, kata Nabi SAW, tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong mereka? Karena mereka tetap teguh di atas kebenaran. Ini saja syaratnya. Supaya Allah memberi hidayah, menambahkan hidayah, dan memberi pertolongan kepada kita untuk menghadapi musuh-musuh kebenaran. Yaitu kita berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Kemudian Syekh berkata, وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ ulum kathirah wa kutubun wa hujajun. Dan bisa saja musuh-musuh tauhid memiliki ilmu yang banyak, juga menulis buku-buku dan punya hujah-hujah. Jadi jemaah sekalian, inilah jenis musuh yang paling berbahaya, yaitu yang syubhatnya semakin kuat. Kenapa? Syubhatnya didukung dengan dalil-dalil. Syubhatnya didukung dengan dalil-dalil. Jadi dia menebarkan kesesatan, tapi dia gunakan ayat, gunakan hadis. Disitulah banyak orang awam, orang yang tidak memahami ilmu yang sahih, banyak tersesat. Ini yang paling berbahaya. Maka ini yang harus kita khawatirkan. Bisa saja orang yang menyebarkan kesesatan itu memiliki ilmu. Mungkin dia hafal Quran,
mungkin dia hafal hadis, sampai nomor-nomor hadisnya pun dia hafal, posisinya kiri atas kiri bawah pun dia hafal. Ini contoh saja, mungkin terjadi. Hafalannya luar biasa, bacaannya luar biasa, dia kuasai buku-buku fikih mazhab misalkan. Ini yang paling berbahaya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan dari Allah, tetapi mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Surat Ghafir ayat 83. Jadi ini sudah sejak dulu ada golongan seperti itu. Para nabi dan rasul datang kepada mereka, mereka juga punya ilmu, mungkin dari warisan nabi dan rasul terdahulu. Contohnya jemaah sekalian, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Nabi SAW mengingatkan beliau, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Mengapa disebut ahlul kitab? Karena mereka punya ilmu tentang kitab itu, dan kitab itu turunnya dari Allah. Tapi mereka selewengkan maknanya untuk mendukung kesesatan mereka. Bahkan bukan hanya maknanya mereka selewengkan, mereka tambah ayat-ayat yang baru dari diri mereka sendiri demi mendukung kesesatan mereka. Nah inilah yang paling berbahaya. Jadi dari dulu sudah ada, maka kita harus waspada. Bagaimana cara kita waspada? Menuntut ilmu, lebih giat lagi menuntut ilmu supaya tidak gampang tersesat. Kata Syekh, "Idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariq ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alaihi." Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin. Falwajib 'alaika an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan laka tuqatil bihi haulai syayatin. Kalau kamu sudah tahu kenyataan ini, bahwa musuh-musuh juga punya ilmu, dan kamu sudah mengerti bahwa jalan menuju kepada Allah, jalan kebenaran, mesti ada musuh-musuh yang menghalanginya. Mereka adalah ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, orang yang fasih. Di antara mereka ada orang-orang yang fasih, pintar ceramah, pandai berpidato. Dan pidato ini jemaah sekalian, dengan kepintaran berpidato itu bisa menjadi sihir. Nabi SAW pernah mengingatkan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara kepintaran pidato itu ada sihir. Ini sebagai peringatan bagi kita. Mungkin dia sesat, tapi dengan kepintarannya merangkai kata, orang terpesona, tersihir, kemudian mengikuti kesesatan tersebut. Ahli fasahatin, orang yang fasih dalam berpidato. Wa ilmin wa hujajin, dia juga punya ilmu. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia punya hujah-hujah. Dia hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak memahami sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah penyebab manusia tersesat. Kalau begitu kata Syekh, wajib atasmu untuk mempelajari agama Allah yang dapat menjadi senjata bagimu. Tuqatil bihi haula'i syayatin. Yang dengan itu engkau memerangi setan-setan tersebut. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla. Yang telah berkata imam mereka, pendahulu mereka kepada Allah azza wa jalla. Kemudian beliau sebutkan surat Al-A'raf
ayat 16-17 tentang ucapan setan kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini pemimpin mereka, imam mereka, telah menunjukkan tekad besarnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah kabarkan kepada kita bagaimana tekad setan yang sangat kuat untuk menyesatkan kita. Apa kata setan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sungguh benar-benar aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Inilah jemaah sekalian, Allah sebutkan kepada kita tekad setan untuk menyesatkan kita. Bagaimana mungkin kita santai-santai saja tidak mempersiapkan diri, sementara setan telah bertekad kuat untuk menyesatkan kita dari segala penjuru agar kita tidak melewati jalan yang lurus. Perhatikan, di dalam ayat ini setan menyebutkan 4 penjuru. Allah menyebutkan ucapan setan bahwa setan akan menyesatkan kita dari 4 penjuru. Apa artinya 4 penjuru tersebut? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ucapan setan, "Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim." Kemudian aku akan mendatangi manusia dari arah depan mereka. Maknanya adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan membuat mereka ragu terhadap akhirat mereka. Jadi ragu. Adakah hari kebangkitan itu? Adakah manusia yang sudah jadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Adakah surga dan neraka itu? Wa min khalfihim uradibuhum fi dunyahum. Adapun kata setan, dan aku akan menyesatkan mereka dari arah belakang. Maknanya adalah aku buat mereka cinta dunia. Jadi ada arah depan artinya ragu terhadap akhirat, arah belakang artinya cinta dunia. Yang mereka kejar hanyalah dunia, kesibukan mereka hanyalah dunia, lupa dengan kematian, lupa dengan pertanggungjawaban di akhirat. Wa an aymanihim, dan aku datangi mereka dari arah belakang, afwan, dari arah kanan. Artinya apa? Ushabbihu alaihim amradinihim. Aku hembuskan syubhat terhadap urusan agama mereka. Inilah jemaah sekalian yang paling berbahaya. Kalau setan datang dari arah sebelah kanan kita, dihembuskan syubhat sehingga kita tersesat mengikuti jalan kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah. Wa an syama'ilihim, aku mendatangi mereka dari arah kiri, artinya adalah usyahilahumul ma'asi. Aku buat mereka suka berbuat maksiat. Inilah yang dimaksud dari arah kiri, yaitu setan menjerumuskan kita pada syahwat yang terlarang. Maka ini tekad setan. Bahkan di ayat yang lain setan bersumpah, qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Dalam surat Shad ayat 82 Allah sebutkan sumpah setan, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah setan. Tapi jemaah sekalian, perhatikan ucapan setan berikutnya, di ayat berikutnya.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali aku tidak bisa menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Apa artinya jemaah sekalian hamba-hamba yang ikhlas? Hamba yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah semata-mata, yang menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil itulah perusak keikhlasan. Maka senjata kita terbesar untuk menghadapi setan dan bala tentaranya adalah tauhid. Inilah senjata kita yang terbesar untuk menghadapi serangan, gangguan dan godaan setan serta bala tentaranya adalah dengan tauhid. Maka disinilah pentingnya kita mempersiapkan diri dengan ilmu tauhid. Jadi inilah tekad setan. Kemudian kata Syekh, walakin idza aqbalta 'ala Allahi wa asghaita ila hujajillahi wa bayyinatihi fala takhaf wala tahzan. Akan tetapi kalau kamu bergantung kepada Allah dan kamu fokus terhadap hujjah-hujjah yang Allah turunkan dan keterangan-keterangan yang Allah berikan, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, maka jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih. Walaupun setan sudah bertekad kuat untuk menyesatkan kamu, kalau kamu bergantung kepada Allah dan kamu pelajari hujjah-hujjah dan keterangan-keterangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Karena Allah mengatakan, inna kaidas syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan lemah. Jadi apapun syubhat-syubhat itu, kalau berhadapan dengan ilmu, maka semuanya akan runtuh. Masalahnya ilmunya kita punya tidak? Kalau kita gak punya ilmunya, kita yang runtuh. Hilang akidah kita. Masya Allah, banyak sekali. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita persiapkan. Ilmunya. Ilmu tentang hujah-hujah Allah dan keterangan-keterangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita punya ilmu itu, kata Syekh, wal'ami minal muwahidin yaglibul alf min ulama'il musyrikin. Satu orang awam, tapi orang awam itu paham tauhid, ngerti tauhid dia, maka dia bisa mengalahkan 1000 ulama orang-orang musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami, mereka lah yang akan menang. Surat As-Saffat ayat 173. Fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan. Maka pasukan Allah, mereka akan menang dengan hujjah dan penjelasan. Penjelasan, bantahan terhadap berbagai macam syubhat tersebut. Kama annahumul ghalibuna bisayf wasinan. Sebagaimana di medan jihad, mereka pun Allah menangkan dengan pedang dan tombak mereka atau senjata mereka. Wa innamal khauf 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silahun. Yang ditakutkan adalah seorang yang mentauhidkan Allah, menempuh jalan ini, tapi dia tidak punya senjata. Itu dia masalahnya. Kita sudah tahu apa itu tauhid, tapi kita tidak punya senjata melindungi tauhid kita melawan syubhat-syubhat yang menjerumuskan kita pada kesesatan. Ini yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita punya senjata, senjatanya berasal dari Allah. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Wa qad mannallahu 'alaina bikitabihi alladhi. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kita senjata yang sangat agung, yaitu kitabnya, Al-Quranul Karim,
ja'alahu tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Yang Allah telah jadikan Al-Quran itu sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat Al-Quran. Inilah sifat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89. Sifat Al-Quran. Kata Allah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, yang akan menjadi penjelas terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu Allah jelaskan, dan juga menjadi hidayah, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara keistimewaan Al-Quran, dia adalah penjelas atas segala sesuatu. Maka apapun yang menjadi syubhat bagi kita, solusinya adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu adalah tibyana likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana juga Allah nyatakan di ayat yang lain, yaitu surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak dapat didatangi oleh kebatilan dari arah depan maupun arah belakang. Maksudnya enggak ada yang bisa melawannya, karena dia turun dari Allah yang maha hikmah lagi maha terpuji. Kemudian di sini ada faedah. Apa makna Al-Quran penjelas segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan terbagi menjadi dua macam. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama, penjelasan secara terperinci. Penjelasan secara terperinci. Yang kedua, penjelasan secara global. Penjelasan secara terperinci, contohnya apa? Surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah rinci makanan yang haram. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, dan daging babi. Makanya hewan kita sembelih, karena kalau enggak disembelih, dia mati begitu saja, itu adalah bangkai, dan darahnya tidak mengalir. Kemudian contoh lain, Allah sebutkan tentang siapa saja mahram kita. Lihat surat An-Nisa ayat ke-23. Itu rinci. Itu Allah rinci siapa saja mahram kita. Ada banyak di surat An-Nisa ayat ke-23. Baik, ini bentuk yang pertama. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan dua bentuk penjelasan. Yang pertama, penjelasan rinci. Ini contoh. Surat Al-Ma'idah ayat 3 tentang makanan yang diharamkan. Surat An-Nisa 23 tentang siapa saja mahram. Kemudian yang kedua, penjelasan secara global. Penjelasan secara global. Contohnya Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Apa saja yang datang dari Rasul, terimalah. Dan apa yang dia larang, tinggalkanlah. Ini global. Di mana kita dapat rinciannya? Di dalam hadis. Di dalam hadis kita dapatkan rinciannya. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan
ada wanita-wanita yang dilaknat, yaitu wanita-wanita yang membuat tato atau minta dibuatkan tato untuknya, wanita-wanita yang mencukur alis atau diminta cukur alisnya, wanita-wanita yang mengikir gigi, giginya dimodifikasi segala macam. Iya. Ini dilaknat. Maka ada seorang wanita mengatakan, "Wah Ibnu Mas'ud, kenapa kamu katakan begitu? Itu enggak ada dalam Al-Qur'an." Wanita ini sudah menguasai Al-Qur'an. Maka dia bilang kepada Ibnu Mas'ud, "Enggak ada tuh. Dilaknat wanita seperti itu dalam Al-Qur'an." Kata Ibnu Mas'ud, "Berarti kamu belum baca Al-Qur'an." Kata dia, "Sudah saya baca semuanya, tidak ada." Coba baca lagi surat Al-Hasyr ayat ke-7. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Dan apa yang dia larang, tinggalkanlah. Jadi, memang tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi ada secara global. Rinciannya di mana? Dalam hadis. Jadi dilaknat wanita-wanita itu ada dalam hadis. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara global. Iya. Jadi ini jemaah sekalian, makna Al-Qur'an penjelas segala sesuatu. Maka jika seseorang bersenjatakan Al-Qur'an, segala kebatilan dapat dia hadapi, dapat dia hancurkan. Segala kebatilan dapat dia hancurkan. Iya. Kemudian kata Syekh, "Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yanquduha wa yubayyin butlanaha." Maka tidaklah datang seorang pengikut kebatilan dengan satu hujjah kecuali di dalam Al-Qur'an ada senjata kita yang dapat membantahnya dan menjelaskan kebatilannya. Pasti ada. Pasti ada. Tinggal kita mau belajar tidak. Semua syubhat ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. "Wala ya'tunaka bimathalin illa jinnaka bilhaqti wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu sebuah perumpamaan kecuali kami akan datangkan untukmu kebenaran dan yang lebih baik tafsirannya untuk membantah perumpamaan mereka. Maksudnya membantah syubhat mereka. Ini janji Allah. Surat Al-Furqan ayat ke-23. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama ahli tafsir, "Hadhil ayat ammah." Ayat ini bersifat umum, masih berlaku sampai hari ini, bukan hanya di masa Nabi SAW. "Fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah." Untuk menghadapi setiap hujjah yang didatangkan oleh pengikut kebatilan sampai hari kiamat. Jadi ayat ini berlaku sampai hari kiamat, apapun kebatilan itu bisa kita bantah, bantahannya ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Iya. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini selesai mukaddimah. Berikutnya kita mulai masuk pembahasan syubhat dan bagaimana membantahnya. Namun waktu sudah terbatas, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Bismillah. Sebenarnya bagaimana buku Majmu' Syarif? Isinya berisi tata cara atau amalan doa-doa yang tidak ada tuntunannya. Teman saya menjadikan buku Majmu' Syarif ini untuk pedoman amalan sehari-hari. Bagaimana cara memberitahukan kepada teman saya dengan pemahaman sunnah saya yang masih sedikit. Sampaikan kepadanya, amalan itu harus berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, amalan itu akan tertolak. Bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak adanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Seperti yang Ustaz sampaikan bahwa musik dapat melalaikan kita dari Al-Quran. Lalu bagaimana jika kita mendengar musik di angkutan umum atau tetangga yang belum paham sunnah? Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi tersebut sementara kita tidak kuasa mencegah hal tersebut? Karena bukan kita yang menyetel musik itu, maka insya Allah kita tidak berdosa, tapi minimal dalam hati kita harus benci dalam hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Dengan hati maksudnya, dia benci di dalam hatinya terhadap perbuatan tersebut. Tapi dulu, para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau mendengarkan musik di perjalanan, beliau tutup telinga. Subhanallah. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, mendengarkan musik itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Maka kita harus takut, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendengarkan musik tersebut. Saya ingin bertanya hukum terkait nasyid dan alat musik rebana. Apakah juga termasuk musik yang diharamkan? Memang ada hadis yang membolehkan memainkan alat musik rebana dengan nyanyian yang dibolehkan oleh syariat. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, hanya dinyanyikan di waktu-waktu tertentu, di momen-momen kebahagiaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hadis tentang dua orang anak kecil yang memainkan rebana itu adalah di hari raya. Jadi bukan setiap hari, tapi hanya di momen-momen tertentu saja. Kemudian yang kedua, itu rebana, rebana murni. Enggak ada kering-keringnya di samping. Ini disebutkan para ulama, rebananya rebana murni. Tidak ada kering-keringnya di samping.
Yang ketiga, yang menyanyikannya anak kecil perempuan yang belum balig. Makanya kata para ulama, laki-laki memainkan musik dan bernyanyi itu banci. Karena itu kerjaannya kaum wanita, itu pun wanita kecil perempuan. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya, mereka tidak berprofesi sebagai penyanyi. Karena itu hadis dari Aisyah, Aisyah mengatakan walaisata bimughanniyatain. Dua anak kecil perempuan itu bukan penyanyi. Jadi mereka tidak berprofesi sebagai penyanyi. Kemudian syarat berikutnya, syarat berapa sekarang? Hah? Kelima. Syairnya tidak mengandung yang haram. Syairnya tidak mengandung yang haram. Ya. Jadi tidak dibolehkan secara mutlak di setiap keadaan dan untuk semua alat musik. Iya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi mengatakan ulama dari seluruh mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Profesi menyanyi itu hukumnya haram. Mendapatkan uang dari hasil menyanyi itu haram hukumnya. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maksudnya ulama di sini ulama beneran. Ulama dari empat mazhab. Iya. Saya seorang akhwat yang seringkali futur, merasa gelisah, mau bermaksiat takut, mau beribadah malas. Seringkali saya merasa lelah dengan hidup ini, hingga akhirnya saya menangis sampai tertidur. Tatkala itu semua terjadi, rasanya saya takut sekali kehilangan hidayah ini. Yang pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa membuat kita istiqamah tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Taala. Nabi pun, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah bolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh berdoa, bangun tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, kemudian berdoa kepada Allah. Yang kedua, rasa malas itu harus dilawan, jangan kita ikuti, jangan kita ikuti. Dan Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini janji Allah kalau kita berjuang. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Sabar pun perlu usaha. Kalau kita usaha, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah memperdalam ilmu agama dan membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama. InsyaAllah ini akan menguatkan jiwa kita. Kemudian carilah teman yang baik. Dan sebaik-baik teman insyaAllah adalah suami yang soleh.
Bagaimana hukumnya jika menangis ketika sholat karena tiba-tiba membayangkan azab Allah dan neraka? Kalau pas dibacakan ayat-ayat tentang azab Allah, lalu kita menangis takut, ini para sahabat juga seperti itu dahulu. Itu hal yang baik, tidak mengapa. Ya. Tapi tidak sedikit para ulama dulu, kalau mereka menangis, mereka berusaha sebisa mungkin menyembunyikan tangisannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang menangis itu pertanda dia takut kepada Allah. Dan mereka tidak senang dipuji. Ulama salaf itu, karena mereka orang-orang yang ikhlas, mereka tidak senang dipuji. Tidak suka dipuji orang. Walaupun amalan itu mereka miliki, apalagi yang tidak mereka miliki. Maka mereka berusaha menyembunyikan tangisannya. Kecuali kita sholat sendiri, tidak masalah kita menangis sejadi-jadinya. Dan Nabi SAW mengabarkan, satu dari tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian matanya meneteskan air mata. Kalau kita sholat sendiri bagus, tapi kalau sholat banyak orang, hendaklah kita sebisa mungkin menyembunyikan tangisan kita. Ya. Tapi ada juga orang yang bikin-bikin tangisannya. Ya. Hati-hati, itu termasuk riya. Ada yang mempercayai hewan yang kita kurbankan akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Apakah itu benar? Saya belum tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Selama kita belum tahu dalilnya, tidak boleh kita yakini. Bagaimana cara kita menolak orang tua yang masih melakukan syubhat dan menentang tauhid? Maksudnya kalau mereka mengajak kita melakukan syirik, maka atau perbuatan bid'ah, maka yang kita lakukan adalah menolak dengan tegas tapi halus, santun. Tapi penolakannya tegas tapi santun. Iya. Bagi yang melakukan puasa Daud, bagaimana menyikapi puasa sunnah seperti Zulhijjah dan bulan haram lainnya? Bila puasa Daud tanggal 8, lalu apakah lanjut puasa tanggal 9? Sebaiknya puasa Daud ditunda. Seperti bulan Ramadan, enggak mungkin kita puasa Daud. Puasa Daudnya kita tunda. Begitu pula di momen-momen tertentu seperti Zulhijjah, puasa Daud bisa kita tunda di hari-hari setelahnya. Iya. Keluarga saya termasuk kelompok Islam yang berbaiat kepada imam. Setelah saya mengenal manhaj salaf, saya mulai menghindari pengajian tersebut. Keluarga besar saya mulai melihat perubahan saya karena sering ke kajian salaf dan syarh hadis. Kemarin saya bertemu om saya dan nyuruh saya berhenti dari kajian salaf karena katanya saya hanya tahu salaf dari luarnya saja. Tidak tahu dalam salaf seperti apa. Katanya kasihan bapak saya yang sudah meninggal, bakal sedih. Bagaimana Ustaz, saya di tengah keluarga saya, karena saya jadi sungkan bertemu mereka karena tahu bakal bahas untuk larang saya ikut kajian salaf lagi, dan sungkan saya ini membuat silaturahmi saya tidak lancar. Jemaah sekalian, salaf itu adalah manhaj Nabi SAW dan para sahabat.
justru itulah jalan kebenaran. Maka jelaskan kepada mereka, yang kita pelajari adalah bagaimana berusaha mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bukan mengikuti ustadznya. Ustadznya kalau salah kita enggak ikuti, sampaikan seperti itu. Ustadznya bisa benar, bisa salah. Kalau dia salah kita enggak akan ikut. Yang kita ikut adalah Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian kita bersilaturahmi dengan mereka, menyenangkan mereka dari sisi yang lain. Mungkin kita kasih hadiah-hadiah dan lain-lain. Adapun kajian dengan membaiat imam, ini adalah golongan sesat. Dan itu bid'ah. Tidak ada baiat dalam syariat kecuali baiat untuk pemerintah kaum muslimin. Tidak ada baiat untuk kelompok-kelompok. Ya. Apakah wajar jika kita sebagai penuntut ilmu memilih-milih mengambil ilmu dari seorang ustadz yang baik manhajnya? Bahkan wajib. Ini aturan Islam dalam menuntut ilmu. Kita tidak menuntut ilmu kecuali dari orang yang menempuh jalan Ahlus Sunnah. Agar kita selamat dari syubhat. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang menyebarkan syubhat. Surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih atau dalil-dalil yang bisa mereka jadikan syubhat untuk menyesatkan manusia dan membuat penafsiran sendiri. Penafsirannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Maka tentang ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari ayat yang mutasyabih itu untuk membuat syubhat, untuk menyesatkan manusia, atau dia menafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salaf, fahdharuhum, jauhi mereka. Jadi dilarang kita mendekati orang yang menyebarkan syubhat. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang sudah terkena syubhat dan cara menasihati yang baik seperti apa? Apakah salah kalau kita tetap bersama dia karena kita berpikir bahwa Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang terkena syubhat? Pertama, tidak boleh kita jadikan dia sebagai teman dekat. Karena Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, ibadahnya, tergantung sahabat karibnya. Maka pilihlah siapa yang kamu jadikan sahabat dekatmu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita merasa belum punya benteng, tameng atau senjata menghadapi syubhat itu, jangan kita mendengarkan, jangan mau mendengarkan. Kalau kita sudah punya senjata, baru kita bantah dia. Ya, jemaah sekalian, ini luar biasa. Ulama dahulu takut mendengarkan syubhat. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, jangan dia sampaikan kepada teman duduknya, agar dia tidak masukkan bid'ah itu ke hati mereka. Imam Al-Dhahabi rahimahullah
mengomentari ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa shubah khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras untuk kita tidak mendengarkan syubhat-syubhat itu. Kenapa? Karena mereka memandang hati mereka lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Salaf memandang hatinya lemah. Ya, bagaimana dengan kita? Jadi jangan mau mendengarkan kecuali kita merasa punya senjata untuk membantahnya. Solusinya gimana? Bawa dia ketemu ustaz. Bawa dia ketemu ustaz, berdialog untuk menghilangkan syubhatnya, atau ajak dia ke majelis ilmu, kemudian kasih pertanyaan supaya dibantah syubhatnya. Begitu caranya. Jangan kita sendiri yang mau mendengarkan syubhatnya, bisa berbahaya bagi kita. Kecuali kita punya ilmu, tidak apa-apa. Bagaimana hukum memberi imbalan uang kepada para pengamen? Satu sisi dia butuh bantuan karena miskin, di sisi lain dia memakai sesuatu yang haram, yaitu musik dan syair. Sebelum dia menyanyi, kasih uang. Kasih 200 ribu misalkan. Jangan tanggung-tanggung ngasihnya. Dia akan senang kepada kita. Antum kasih 200 ribu, antum mau ngomong apapun dia terima. Coba saja. Antum bilang musik haram ini dibuang, dia terima insya Allah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita sering mengumandangkan azan di masjid yang masih banyak melakukan syubhat-syubhatnya? Antum muadzin di situ. Ya tidak apa-apa. Azan, sholat, pulang, jangan dengarkan syubhatnya. Kalau mereka ada kajian menyebarkan syubhat, maka jangan didengarkan. Iya. Bolehkah memotong jenggot panjang segenggam? Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau memotong jenggot sebelum mulai ihram yang melebihi segenggam. Tapi kata para ulama, ini hanya ijtihad sahabat yang bertentangan dengan dalil. Sahabat pun manusia, mereka bisa salah. Tidak boleh kita ikuti. Sahabat satu per orang, orang per orang mungkin bisa salah. Kecuali kalau sahabat ijma, sepakat, seperti dalam umumnya persoalan akidah, itu persahabat ijma, itu enggak mungkin salah. Tapi orang per orang sahabat mungkin salah. Kemudian sebagian ulama berpendapat tidak apa-apa kita mau mengikuti, karena mereka berpemahaman enggak mungkin Ibnu Umar lakukan itu tanpa bimbingan dari Nabi SAW. Tapi andai kita mau mengikuti, maka ikuti seperti yang beliau lakukan, yaitu mau ihram. Jadi bukan di negeri kita, kalau kita pergi ihram, umroh atau haji, baru kita potong lewat segenggam. Walaupun itu pendapat yang lemah. Ya. Tapi ada juga yang potong setelah dia pegang begini, tapi di atasnya dia potong. Itu lebih salah lagi tentunya. Jadi pendapat yang benar itu tidak tepat. Itu tidak tepat dan tidak diriwayatkan dari Al-Khulafa'ur Rashidun melakukan hal tersebut. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tentu mereka lebih berilmu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Bagaimana cara belajar tauhid yang benar? Sering ke kajian yang bahas tauhid, tapi tidak pernah selesai pembahasannya. Bolehkah belajar tauhid dengan membaca kitab saja? Membaca kitab bagus, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Harus menghadiri majelis yang membahas tauhid. Kalau kita betul-betul berhalangan, enggak bisa hadir, usahakan dapatkan rekamannya. Usahakan dapatkan rekamannya. Ya. Jadi metode terbaik untuk belajar tauhid adalah mempelajari kitab-kitab.
mulai dari kitab-kitab dasar, kemudian kitab-kitab menengah, kemudian kitab atas. Sebagai contoh kitab dasar, kita pelajari kitab Thalathatul Usul atau kitab Tauhid. Kitab Tauhid lebih naik sedikit, tapi tidak apa-apa untuk pemula. Selesaikan dari awal sampai akhir, jangan pernah absen. Kalau kita absen, usahakan dapatkan rekamannya. Sudah selesai ini, kita naik belajar misalkan Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Iya. Atau Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam. Sudah selesai ini, kita naik lagi bahas Aqidah Wasithiyah. Ini contoh urutan kitab. Iya. Jadi selesaikan kitab per kitab. Dan bagus kita baca sendiri. Karena kalau kajian saja sepekan sekali, apalagi sebulan sekali, kelamaan. Bacalah sendiri. Kemudian siapkan catatan. Ada bagian yang kita belum paham, kasih catatan. Nanti akan kita tanyakan kepada ustadz kita atau teman kita yang tahu. Iya. Jadi kita baca sendiri itu bagus, membantu, tapi jangan jadikan itu yang utama. Karena belajar itu, pada asalnya belajar itu adalah menghadiri majelis ilmu. Selain itu, hanyalah penopang dalam belajar. Tapi bagus, penting. Ya. Benarkah tanggal 3 Dzulhijjah ini Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam? Maka orang yang berpuasa di hari itu doanya akan dikabulkan. Saya belum tahu dalilnya. Hanya saja ingin saya ingatkan untuk memperbanyak berdoa di hari-hari ini juga, dari awal sampai tanggal 13 Dzulhijjah, memperbanyak doa. Namun yang lebih kita perbanyak adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mohon dijelaskan keimanan yang seperti debu. Itu maksudnya keimanan yang seperti apa? Bukankah Yahudi dan Nasrani juga mengimani adanya Allah? Maksudnya jemaah sekalian, keimanan yang seperti debu itu adalah dia tidak melakukan dosa yang menghilangkan imannya, tapi dosa-dosa besar yang lain banyak sekali dia lakukan. Maka imannya masih ada, walaupun hanya seperti satu titik debu. Namun dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, iman mereka sudah hilang. Walaupun mereka percaya Allah itu ada, walaupun mereka menyembah Allah, bukan hanya percaya Allah itu ada, walaupun mereka percaya Allah penguasa, pengatur, pencipta segala sesuatu, tapi iman mereka sudah hilang. Kenapa? Melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Paham ya? Imannya walaupun kecil masih ada, disebabkan dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Tapi kenapa imannya kecil? Karena dosa-dosa lainnya banyak. Dosa besarnya mungkin riba, mungkin zina, korupsi. Itu betul dosa-dosa besar. Dan semua dosa itu mengurangi imannya, tapi tidak menghilangkan. Ya. Mengurangi imannya sampai bisa seperti sebesar debu saja. Tapi imannya masih ada. Itu maknanya. Makanya
Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Murji'ah itu punya keyakinan dosa apapun tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi imanannya tetap stabil. Adapun Ahlus Sunnah, setiap dosa mengurangi keimanan, sebagaimana amal ketaatan menambah keimanan. Iya. Kalau Khawarij sebaliknya, melakukan dosa besar, walaupun dosa itu bukan kesyirikan, bagi mereka menghilangkan keimanan. Apakah kita boleh menyebarkan ke media sosial tentang kesesatan seorang ulama agar orang-orang mengetahuinya dan tidak mengambil ilmu darinya? Apakah itu termasuk menyebarkan aib? Ulama mana dulu ini? Ulama Ahlus Sunnah atau ulama yang menyimpang? Kalau itu ulama Ahlus Sunnah, maka tentu tidak boleh. Setiap ulama Ahlus Sunnah memiliki kesalahan. Kalau setiap ulama yang bersalah kita peringatkan manusia darinya, maka tidak akan tersisa seorang ulama pun kecuali satu orang. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan tersisa. Iya. Tapi kalau maksudnya di sini ulama yang menyesatkan bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, maka menyebarkan aibnya bukan termasuk yang terlarang, bahkan wajib. Bahkan wajib. Seperti misalkan dia dianggap ulama, tapi dia menyebarkan pemahaman Syiah. Wajib kita ingatkan. Wajib kita ingatkan manusia untuk berhati-hati darinya. Ya, misalkan dia punya kajian dekat rumah kita. Kita ingatkan orang-orang, hati-hati, jangan hadiri kajian itu. Dia menyebarkan pemahaman Syiah. Itu bahkan wajib. Tapi tetap saja memperhatikan maslahat dan mudarat. Memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya, kalau mudaratnya lebih besar, jangan dilakukan. Masya Allah, ini masih banyak pertanyaan, tapi waktu sudah habis. Mohon maaf tidak terjawab semuanya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.